dipersembahkan oleh Beri Ganjar dan Mahfud seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersama itu. Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045. Jalan ke depan mungkin tidak landai. Tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sudah tidak ada lagi misteri, sudah tidak ada lagi teka-teki karena pasangan capres dan juga cawapres sudah sama-sama kita ketahui. Ganjar Mahfud MD, kemudian Amin, Anies Muhaimin, dan juga yang terbaru yang mungkin bisa dikatakan ini adalah plot twist. Nggak ada yang nyangka kan pasti kan? Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Atau justru tadi, sudah banyak yang nyangka. Nah itu dia, atau justru sudah banyak yang nyangka ketika kemarin yang rame-rame ada putusan di Mahkamah Konstitusi. Sempat dipelesetin ya? Nah, jadi mahkamah apa ya kemarin ya? Apa itu? Mahkamah Keluarga. Sempat ramai kemarin, tapi malam hari ini kita akan membahas bagaimana ketiga pasangan ini, capres-cawapres ini, siapa yang paling tangguh, siapa yang paling kuat. Karena sebenarnya yang sudah daftar ada dua paslon, yang satu lagi besok kabarnya. Informasinya besok dan malam hari ini juga ada dukungan dari salah satu partai kepada Prabowo dan juga Gibran. Yang pasti ketiga pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024 ini berubah peta Pilpres 2024, dan yang dipastikan lagi ketiga paslon harus siap kalah dan juga siap menang. Kita akan bahas hal ini langsung di meja Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun nanti juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Bakti dan juga Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Mahasiswa harus bersuara nih, karena di 2024 kalian punya suara 54% lebih suara teman-teman milenial Gen Z. Sudah tahu preferensi memilih siapa? Udah ketahuan kira-kira? Atau masih meraba-raba? Mau mempelajari? Sedang membaca ya? Sedang membaca ya? Yang mana milih Maria? Oh nggak ada, nanti tahu kampanye duluan. Jangan, ini nggak boleh kampanye duluan ya. Langsung saja kalau gitu kita perkenalkan narasumber kami satu persatu. Sudah ada Bang Emmanuel Ebenezer, relawan Prabowo Mania. Selamat malam Bang Emmanuel. Boleh dicoba mikrofonnya Bang? Terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Bang Hendri Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Andro. Terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Bang Jazilul Fawaid, politisi PKB. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai soal fungsi sarung. Tiga fungsi sarung, Bang Jazilul. Nanti bisa jelaskan. Viral, FYP ya. Ya pokoknya kita aminkan saja lah supaya. Tapi yang ketiga agak pedas Bang, diselepet gitu Bang. Kami juga menghadirkan Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih politisi PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir Bang Adian, karena dari pagi Bang sampai sore sejujurnya kami sulit banget Bang nyari narasumber dari PDI Perjuangan. Tapi Abang hadir malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Adian. Thank you banget. Gue boleh bilang terima kasih juga? Boleh dong, boleh. Merdeka. Merdeka. Ganjar pasti menang. Wah, belum mulai. Terima kasihnya mana? Terima kasih. Luar biasa ini. Ada satu lagi kursi masih kosong, Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Kita tunggu kehadirannya. Semoga datang karena Bang Adian, kita ingin tahu respon PDIP terlebih dahulu nih. Kabarnya Pak Jokowi sudah jelas statementnya memberikan restu kepada putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Tapi secara administratif Bang, masih banyak publik yang bertanya, ini otomatis keluar dari PDIP atau secara ADART partai bagaimana Bang? Publik yang bertanya itu Bang. Bang Adian. Status Gibran. Status Gibran anak Jokowi. Di dalam PDIP? Apa? Di dalam PDIP? Masih dalam PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan ketua umum. Apapun keputusannya kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran saya nggak pikirkan. Bagaimana Jokowi saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sedah satu terus setiap hari. Loh, Jokowi dan Gibran masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan nggak saat ini? Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian tetap kader PD Perjuangan. Kok udah antipati Bang Adian? Kenapa? Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian. Yang sekarang, Bang Adian meyakini Pak Jokowi masih satu nafas tegak lurus bersama dengan Ganjar Pranowo. Dia pernah sampaikan pada saya pribadi, dia bilang dukung Ganjar Pranowo. Bagaimana prakteknya urusan dia. Mau saya pikirkan? Enggak. Yang saya pikirkan adalah memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu aja. Tapi ini nadanya kalau kami dengar sekilas kok kayak kecewa banget Bang. Kecewa? Soal keputusan ini. Enggak ya Bang? Itu interpretasi negatif subjektif itu Bang. Saya kecewa. Weh, kita bukan aktivis kaleng-kaleng. Kekecewaan itu sudah melekat dan perjalanan hidup kita. Oh. Itu loh. Jadi enggak akan ada persoalan. Tapi begini maksud saya. Perintah terhadap saya cuma satu. Menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, di luar itu saya tidak mau pikirkan. Saya punya energi terbatas. Waktu kita cuma 112 hari, tidak mau kita buang untuk perdebatan-perdebatan dan pemikiran seperti itu. Kalau saya mau membuang pikiran saya adalah bagaimana menambah suara. Kalau saya mau membuang pikiran saya dan energi saya adalah bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena ujungnya bukan siapa berpasangan dan siapa saja yang menjadi problemnya, yang menjadi kepentingannya, tapi bagaimana rakyat memilih mereka itu. Dan kita lihat sendiri dong bahwa situasi hari ini deklarasi Pak Ganjar baru dari bulan April, sementara calon yang lain sudah setahun lebih, ngejarnya cepat benar itu loh. Ini real by data, by survei. Itu lalu apa yang mau kita khawatirkan? Nggak ada. Maksud kami seperti ini Bang, Abang tadi kan bilang kami ini udah ngasih jor-joran. Bukan hanya ke ayahnya tapi juga ke anaknya kita kasih lagi. Kita rekomendasikan lagi. Ya. Sekarang Gibran diusung sama Koalisi Indonesia Maju. Ini sakit hati nggak di hati ini Bang? Ini sakit hati nggak Bang sejujurnya? Suasana kebatinan internal PDIP Bang? Kalau berpolitik kita baperan ya nggak menang. Itu loh, kita ini belajar dari sejarah. Dari proses kehidupan segala macam. Hal ini biasa-biasa aja. Apa sih yang belum pernah dialami oleh PDI Perjuangan? Ayo saya tanya. Satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserbu aparat. Hanya PDI Perjuangan. Satu-satunya ketua umum yang kemudian kaosnya tidak boleh dipakai di jalan-jalan. Yang pakai kaosnya pro Megawati dulu ditangkap. Siapa? PDI Perjuangan. Partai lain pernah mengalami situasi seperti itu? Enggak pernah. Pernah direpresi seperti kita? Enggak pernah. Ada korban jiwa ketika harus mempertahankan martabat partai? Enggak ada. Yang ada PDI Perjuangan. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Enggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji. Bukan partai yang gede omong, kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit untuk dapat suara lebih, dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend. Apa? Enggak begitu. Enggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Enggak begitu. Nah, PDI Perjuangan partai yang sudah teruji berkali-kali. Ayo kita bicara partai yang lain. Ini bukan kesombongan loh ya. Tapi saya mau mengatakan jalan sejarahnya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian kita pede, ya karena memang secara sejarah kita sudah teruji berkali-kali. Sudah teruji artinya tetap percaya diri bisa memenangkan Ganjar dan juga Mahfud MD meski tanpa dukungan maupun suara Pak Jokowi. Tahun 2014 Pak Jokowi ada nggak? Belum ada, dia masih gubernur. Perjuangan kita bersama-samalah yang kemudian membuat dia menjadi presiden. Oke, kalau sekarang kemudian Ganjar tidak ada Pak Jokowi bagaimana? Bisa kita jadikan presiden? Bisa. Kenapa? Sejarah sudah membuktikan itu. Ini apa ya? Teman-teman tidak bisa kemudian melihat PD Perjuangan itu partai yang dikarbit. Partai yang baru berdiri, partai yang tidak pernah mengalami kekerasan, partai yang kemudian lahir dari kemanjaan, fasilitas dan sebagainya. Tidak, bos. Kita ini partai yang dibangun dengan darah, keringat, dan air mata. Di penjara, ada 124 orang pernah di penjara karena mempertahankan kantor kita. Ada 5 kalau tidak salah 6 orang yang sampai sekarang tidak ketahuan jasadnya di mana. Pernah tidak partai lain mengalami peristiwa seperti itu? Tidak pernah. Lalu kalian menganggap bahwa kita terganggu dalam peristiwa ini? Kita terganggu dalam peristiwa terakhir ini yang tidak ada darah keluar dari tubuh, tidak ada orang ditangkap. Enggak terganggu, bos. Sama sekali enggak terganggu. Bang Adian, tapi seperti ini Bang. Kami akui secara kaderisasi PDIP, kemudian tidak ada istilah karbitan, enggak ada istilah jalan ninja. Kalau ingin menjadi kader PDIP prosesnya panjang. Tapi Abang juga pasti masih ingat, pemirsa ingat ada istilahnya Jokowi Efek. Ketika figur Jokowi banyak sekali pengikutnya, loyalisnya luar biasa. Kami juga mengundang Bang Andre Rosiade, bisa gabung Bang? Sambil mengikuti dialog Bang Andre Rosiade. Sudah hadir, akhirnya ditunggu-tunggu. Kita bicara Jokowi Efek atau relawan efek? Jokowi Efek. Angka kepuasan Jokowi bahkan di publik mencapai 80%. Berarti tidak terpengaruh sedikit pun di PDI Perjuangan. Kepuasan rakyat terhadap Jokowi bukan buah kerja Jokowi saja. Dari dulu juga dia sudah tinggi, tapi memuncak di periode kedua. Kepuasan rakyat pada Jokowi sudah tinggi di periode pertama ketika Gerindra belum bergabung. Oke, lalu menjadi lebih tinggi saja, nambah sedikit kira-kira. Dan itu kerja bersama, Bagaimana kemudian kita berjuang sama-sama ketika ada dorongan di parlemen untuk impeachment Jokowi dulu. Ketika kemudian diganggu kiri kanan segala macam Jokowi dan kebijakannya, kita bertarung untuk itu. Ada yang kemudian bertarungnya cuma 5–6 bulan, 1–2 tahun, lalu merasa menjadi lebih hebat begitu. Nggak bisa, sejarah tidak berkata seperti itu. Siapa itu Bang? Nggak tahu. Tapi maksud saya begini, jujur sajalah kita bahwa kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan lain hal dengan sekarang ya? Bagaimana? Lain hal dengan sekarang ya? Dan semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Kalau sekarang Bang? Di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, menurut Bang Adian yang kami yakin kenal juga secara personal Bang ya, kenal secara personal sosok Jokowi, menurut Abang dengan sikap, dengan pernyataan saya merestui anak saya untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Masalah kita bukan restu Presiden, masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini, rubahlah undang-undang untuk negara, rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. MK sudah final dan mengikat, Bang. Kita tidak bisa lagi ganggu-gugat urusan MK, Bang. Enggak masalah itu. Okay. Tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini. Dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Oke, baik. Ya. Kita ke Bang Andre yang hari ini sudah deklarasi luar biasa. Bang Andre tadi juga hadir kabarnya bergabung bersama dengan 8 partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju. Sesaat lagi, Prabowo Gibran. Tanggapannya seperti apanya di Catatan Demokrasi Indonesia. beri Ganjar dan Mahfud seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersamanya. Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Tadi Bang Adian Napitupulu begitu yakin memenangkan Ganjar dan juga Mahfud MD. Bagaimana dengan Prabowo Gibran sejauh ini, Bang? Tapi ekspresi pastikan boleh diulang nggak tadi barusan? Yang apa tuh? Yang pastikan. Pemirsa harus lihat tadi, Bang, yang barusan tadi. Yang kata Bang Adian, 15 tahun lalu udah tahu deh gitu, Bang. Yang barusan gimana tadi, Bang? Boleh pakai mic, Bang, boleh, Bang. 15 tahun lalu. Bang Andri, lanjut, Bang, silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya minta maaf karena datang terlambat. Bukan disengaja, tapi memang mendampingi Pak Prabowo menghadiri deklarasi PSI secara resmi tadi malam ini. Jadi mohon maaf terlambat. Apa yang pertanyaannya, Andro? Jadi sekarang sudah ada 9 partai politik yang merestui Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Alhamdulillah. Kami sempat kaget, Bang. Prabowo akhirnya memilih Gibran Rakabuming Raka dari sekian banyak figur di Koalisi Indonesia Maju. Pertimbangannya apa, Bang? Ya, sesuai yang kita bahas berulang kali di baik Catatan Demokrasi, apapun lah program tvOne ini. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali bahwa memang sekali lagi bahwa keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Dan alhamdulillah setelah Bang Zulhas pulang dari kunjungan kerja luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan presiden, kita bisa bertemu. Ya, terjadilah pertemuan, rapat kumpul semua itu hari Minggu malam yang lalu. Dan alhamdulillah semua sepakat, musyawarah untuk mufakat memutuskan nama Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo. Tentu sebelumnya hari Sabtunya Partai Golkar secara resmi dalam Rapimnas Partai Golkar mengumumkan, memutuskan nama Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Seperti itu. Nah, apa alasannya? Yang saya tangkap adalah bahwasanya pilihan ini dalam rangka memastikan keberlanjutan rekonsiliasi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia sekarang sudah punya modal besar, ya, modal persatuan yang dimulai dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan apa? Kita punya modal besar persatuan. Persatuan ini adalah menjadi modal pemerintah Pak Jokowi untuk menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia. Mulai pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia. Alhamdulillah Indonesia salah satu negara terbaik yang bisa menghadapi pandemi COVID-19. Kita dipuji dan diberikan apresiasi oleh PBB dan juga berbagai negara besar bahwa Indonesia salah satu negara tersukses dan yang mampu menghadapi pandemi COVID-19. Bang Andre, mohon maaf, itu satu. Saya potong, mohon maaf, ya, Bang. Rekonsiliasi dan juga keberlanjutan ini apakah hanya kemudian dilihat dari sosok Gibran anak presiden saja, bukan. Apa kurang Erick, Hovifa, Erlangga, dan juga yang lain-lain, Bang? Ya, sabar. Tidak keberlanjutan kan mereka? Sing sabar, ini kan belum selesai. Langsung saja dijawab, Bang Andre. Langsung saja, Bang. Tadi saya kan nonton, Bang Adian tadi bicara aman. Nah, tadi kita potong-potong dulu, gini, Bang. Aman. Jadi, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah... Nggak dijawab nih, Bang, yang tadi. Ya, ini mau masuk ke jawab, sabar. Yang kedua adalah memang kita tahu teman-teman mahasiswa ini, adik-adik kita, anak muda saat ini adalah pemilih mayoritas di 2024. Nah, ada keinginan dari partai-partai dan juga aspirasi dari masyarakat dan juga relawan yang menginginkan anak muda jangan lagi hanya sebagai objek. Ya, kita bicara Gen Z, kita perhatian sama anak muda, ya, perhatian sama Gen Z, perhatian sama milenial. Tapi faktanya hanya dimanfaatkan sebagai suara, ya, untuk kemenangan. Nah, disinilah perannya Mas Gibran sebagai anak muda yang punya visi, ya, di mana Pak Prabowo sebagai tokoh senior, ya, punya pengalaman, ya, punya stabilitas dan rekam jejak, ditambah dengan Mas Gibran yang punya visi, energi dan inovasi anak muda, ini bisa memenuhi ekspektasi dan harapan seluruh warga negara Indonesia. Bang Andre, poin itu menarik, Bang. Apa yang dimanfaatkan dari Gibran sehingga bisa jadi daya ungkit, daya jungkit buat Prabowo Subianto? Tadi saya sampaikan. Bang? Dari sekian banyak yang berpengalaman. Ya, tadi saya sampaikan. Pertama tadi anak muda. Okay. Mas Gibran faktanya representasi anak muda. Dan anak muda mayoritas pemilih di 2024. Yang kedua, banyak orang bilang Mas Gibran tuh, mohon maaf ada seniornya Bang Adian bilang Mas Gibran tuh anak ingusan. Tapi faktanya Mas Gibran itu wali kota yang salah satu wali kota yang sukses membangun daerahnya. Bayangkan saja, ya, di saat beliau dilantik menjadi wali kota, ekonomi Solo itu minus 1,74%. Ya, saat dia wali kota, kita bicara 2022 yang lalu, ekonomi Solo bisa jadi 6,25%. Padahal rata-rata ekonomi nasional waktu itu hanya 5,3%. Ya, 5,3%. Barusan kata Bang Jazilul Fawaid. Ya, alhamdulillah, terima kasih masukannya Gus Jazil. Tapi itulah faktanya. Ya, ya, Caimin malah yang memuji. Jadi menurut saya, ya, ya ini anak muda berprestasi. Ya, dan satu lagi nanti pasti masuk ke dalam bicara soal politik dinasti. Pasti kan ujungnya di situ. Saya mau mengutip. Abang yang narik ke sana sih. Gak apa-apa. Gak ada yang bilang sebelum itu masuk, karena segmennya masih panjang, pasti akan sampai ke situ. Lebih baik kita selesaikan di segmen ini saja. Okay. Ya. Jadi saya ingin sampaikan, ya, saya ingin mengutip pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan, bosnya Bang Adian. Nah, Mas Hasto dan Mbak Puan, sewaktu Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo, beliau menyampaikan bahwa pemilihan Mas Gibran menjadi wali kota Solo itu bukanlah politik dinasti. Karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk, tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan faktanya masyarakat Solo waktu itu memberikan pilihan kepada Mas Gibran menjadi wali kota Solo, ya. Nah, sekarang Mas Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju, ya, untuk Indonesia Gemilang, untuk Indonesia Emas 2045. Nah, kalau dari suara Bang Andre ini Prabowo Gibran satu putaran paten gitu, Bang, ya? Insya Allah, karena kepastian ini milik Allah. Nah, kita hanya bisa berusaha dan ikhtiar, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa? Ya, tentu Mas Gibran akan menghadapi kontestasi yang sama di Pilpres 2024 nanti. Kita kembalikan kepada rakyat. Kalau memang rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bang Adian dulu boleh, Bang, komentar, Bang. Dari tadi Bang Adian hanya menebar senyum ketika Bang Andri bicara. Mau komentar yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme, rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga, jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Kalau soal yang lain, apa ya? Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach, kelompoknya yang mana, sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa, dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Silakan Bang Hendri, singkat, respon Bang. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan nggak, sebentar satu-satu Bang. Nggak, maaf. Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Gantian kita bicara. Begini, jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh. Tidak. Kita gantian. Oke. Anda bicara, saya enggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan. Bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab. Ini intimidatif. Tidak intimidatif. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan Bang Hendri. Ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo. Dan beliau sadar, lewat itu ya Bang ya? Beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. tvOne ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang. Ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Gitu loh. Itu, that's point, itu sejarah. Gitu. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Guandre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti ini saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke, bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat. Itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang, juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa, Ciptaker, itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya terus. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan, ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa. Sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara. Karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Kita harus akui polarisasi itu ada. Sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik. Ya, Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri, terjadilah persatuan dan alhamdulillah persatuan ini sebentar gantian dulu bicara. Persatuan ini yang menjadi modal besar kita, selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi dan kita ada pastian perang Rusia dan Ukraina yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre, ini modal besar. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik dilakukan Prabowo dan Jokowi. Terima kasih. Ya, berhentilah dramatisasi. Tahun 1998 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi. Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain. Menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah. Lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi Bapak-Bapak seperti ini. Kita sepakat 2024 harus sejuk. Kita ke Bang Noel dulu. Bang Noel, kami dengar dari relawan saja. Setelah mendengar pasangan Prabowo dan juga Gibran ini. Soliditasnya agak renggang, Bang. Betul atau tidak, Bang? Kalau saya kan yang renggang itu yang memahami perbedaan itu tidak sampai. Pertama begini, kita harus paham soal kesetiaan. Kesetiaan itu tidak pada satu persamaan, tapi kesetiaan itu harus juga dalam perbedaan. Nah problemnya, orang yang tidak mampu memahami sebuah perbedaan dianggap menjadi lawan. Orang yang tidak mampu terhadap pilihan-pilihan baru dianggap sebagai musuh. Dan ini prosesnya memang tidak mudah. Tidak mudah karena kita sama waktu saya dengan Adian ini sama-sama punya sejarah yang sama di jalanan. Artinya... ya biarkan aja prosesnya berjalan yang sama. Dan biarkan aja prosesnya berjalan. Toh kita juga punya keyakinan kalau tadi bahasanya Adian ya waktu yang akan menentukan. Tapi saya yakin juga waktu akan menjadi hakim yang adil dalam melihat proses sejarah ini. Siapa mengkhianati siapa, siapa menipu siapa. Nah, artinya kita akan lihat waktu. Jadi saya masih punya keyakinan bahwa di 2024 nanti ada sosok yang luar biasa yang dulu pernah kita lawan yaitu Pak Prabowo. Sekarang saya menjadi bagian dari perjuangan di barisan Pak Prabowo. Dia diuji, dia dihina, dia ditipu, dia difitnah. Ya hari ini pilihan politik dan kesadaran politik saya hari ini ada di Pak Prabowo. Dan semoga ini bagian sejarah yang harus dicatat juga oleh kawan-kawan bahwa kepentingan bangsa ini adalah bicara tentang rekonsiliasi. Bukan saja bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Karena gini, kekuasaan itu kecenderungan untuk berkhianatnya tinggi. Pertama itu. Kedua, biarkanlah Mas Gibran hari ini yang kita jadi harapkan. Ini kan perjuangan lama kita, 1928. Perjuangan Anak Muda, kemudian 19 berapa sampai terakhir 98 adalah gerakan kaum muda. Saya melihat ada semacam ketakutan oleh para politisi tua atau para polisi itu atau tokoh-tokoh tua lah ya, tokoh-tokoh tua yang korup ini yang takut kepemimpinan kaum muda, karena orang tua itu selalu bicara tentang masa lalu, tapi anak muda selalu bicara tentang masa depan. Biarkanlah anak muda yang memimpin masa depan bangsa ini ke depan. Jadi saya rasa 2024 pasangan Prabowo Gibran ini pasangan yang paling baik buat bangsa ini ke depan. Paling baik dan juga merepresentasi anak muda. Setuju Mas Eko? Ya, kalau bicara anak muda, yang dibutuhkan sama anak-anak muda itu bukan anak muda yang jadi, apalagi anak muda katrolan yang jadi representasi, tetapi yang dibutuhkan sama anak-anak muda ini lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian kemampuan dalam membuka ekonomi, itu yang dibutuhkan, contoh-contoh konkret. Jadi katrolan yang mana? Jadi pertanyaannya katrolan yang mana? Enggak, saya tanya katrolan yang mana? Ya ini kan Gibran anak presiden. Itu realitas politik lah. Anak presiden semudah itu katrolan. Ya memang. Dia proses teruji, Bos. Iya. Ya diuji dong, dia kerja. Realitanya dia menjadi eksekutif itu melalui proses pemilihan langsung, Bos. Bukan penunjukan langsung. Iya, ada ratusan orang yang jadi eksekutif. Makanya juga penyampaian katanya jelas dulu, jangan ngomongin katrolan dong. Iya. Oke, terserah apapun namanya. Oh ini katanya karbitan, kita kesini bukan katrolan. Tapi gini deh, saya ingin mengatakan bahwa anak-anak muda Indonesia itu lebih membutuhkan program buat mereka. Terbukanya lapangan pekerjaan, ekonomi yang maju itu, dan contoh bahwa kalau mereka bekerja dari bawah, mereka berusaha dari bawah, maka mereka akan dapat apresiasi. Jangan membuat mereka frustasi. Kalau mereka bukan anak pejabat, mereka bukan anak penggede, mereka nggak akan dapatkan peluang itu. Itu contoh yang dilihat sama anak-anak muda sekarang. Etika itu, contoh itu bukan cuma anak muda yang ditampilkan, tetapi mereka, teman-teman mahasiswa, butuh contoh. Bahwa kalau saya bekerja Gibran keras itu dari tukang martabak. Ingat, dia itu dari tukang martabak, dia berusaha, dia coba memberi teladan. Gitu. Kemudian dia memimpin eksekutif di Solo melalui mekanisme pemilu. Artinya, apa yang disampaikan Eko itu yang ngawur gitu loh. Bang Eben, langsung dijawab Mas Eko. Mas Eko langsung dijawab, Mas. Ini saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika dikatakan ini representasi anak muda, saya ingin bilang bahwa yang dibutuhkan anak-anak muda Indonesia sekarang itu bukan anak muda yang nongkrong di situ. Yang dibutuhkan adalah itu tadi. Ekonomi mereka, lapangan pekerjaan mereka, pendidikan mereka, itu yang jauh lebih penting bagi mereka. Jadi bukan cuma representasi itu saja, itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan sekali lagi soal contoh. Bahwa penting anak-anak muda itu bekerja keras untuk mencapai satu titik di mana mereka diapresiasi karena pekerjaannya. Di mana mereka posisi wali kota 2 tahun kurang menurut Anda? Iya, untuk posisi cawapres 2 tahun ya. Wali kota loh, wali kota Solo 2 tahun dengan jumlah penduduk 500.000, di Jakarta itu sekelas kecamatan 500.000. Mas Eko, kenapa Anda sangat meragukan sosok Gibran Rakabuming Raka? Sesaat lagi dijawab hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Sebelum kita ke mahasiswa, kita kasih kesempatan kepada Mas Eko terlebih dahulu untuk menuntaskan yang tadi. Mas Eko ragu dengan prestasi Gibran sebagai wali kota. Kan kita harus bertanya ya, ada 500 sekian jumlah wali kota, bupati di Indonesia. Dan kalau kita bilang bahwa Mas Gibran ada hasilnya di Solo, pertanyaan kita kan simpel. Ini prestasi sebagai wali kota atau prestasi sebagai anak presiden? Kan itu beda. Wali kota lain mau ketemu menteri saja bisa antri 2 bulan, 1 bulan untuk katakanlah ada proyek. Iya kan? Ini menterinya yang datang ke Solo. Dan di Solo ada 17 kalau nggak salah PSN proyek strategis nasional. Ini pasti berdampak secara ekonomi. Gitu loh. Jadi kita harus fair juga melihat itu. Itu yang pertama. Saya ingin sedikit komentar sama Bang Andre tadi soal perang saudara dan lain-lain. Saya agak terganggu juga bahwa ini untuk mencegah perang saudara maka menyatukan Prabowo dengan Jokowi. Seolah-olah Indonesia ini cuma punya 2 orang ini, yang enggak dong. Gitu loh. Enggak, ini kita tuh biasa-biasa saja. Gitu loh. Bahwa Gibran disatukan dengan Pak Prabowo maka mencegah perang saudara, seolah-olah itu hoax. Enggak, pernyataan kan, Mas Eko kan, tuh hoax. Pernyataan Anda tadi seperti itu. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu enggak. Pernyataan Anda tadi itu bahaya, Mas. Anda melihat saya bahwa nggak bicara 2004, itu. Jangan 2014, Mas Eko 2019. Menebar hoax. Di sini rekamannya ada, Mas. Jangan kayak ini okay. TV loh, Mas, iya, bukan media sosial. Iya, di Twitter Anda, mungkin tadi, Mas diduga menebar hoax itu loh. Ini Prabowo ini kan Jokowi tadi maksudnya, Bang. Iya. Nah sekarang ya. Katanya mau mencegah perang saudara. Bukan. Seperti Andre bilang. Ini Eko, jangan salah juga mentafsirkan apa yang dia sampaikan. Enggak ada tafsiran itu, tapi Mas faktanya Eko, itu bisa terjadi. Jangan mengadopsi pernyataan orang lain. Mas, jangan, lu salah. Mas Eko. Halo. Ini tvOne. Iya setuju. Yang menyatakan perang saudara itu Anda loh. Bukan apa namanya? Apa TV dia? Yang menyatakan perang saudara itu Anda loh. Cokro TV ini, Mas. Yang menyatakan perang saudara itu Anda loh. Cokro TV. Statementnya Anda loh. Bukan, jadi gini. Anda bilang jangan buat narasi itu. Kita butuh persatuan. Enggak, yang menyatakan perang saudara itu. Bos, narasi kalian itu lebih berbahaya dari pernyataan. Ini tvOne enggak Cokro TV, Mas. Bukan, justru saya ingin mengatakan bahwa itu nggak mungkin terjadi Indonesia ini. Jadi, jangan berpikir tentang itu. Kita nih rakyat biasa-biasa saja. Kata siapa? Enggak kata siapa? Nih, saya yang jelaskan. Nggak tahu di bawah itu udah kayak api dalam sekam. Dulu. Makanya yang kurang ajar. Jadi Mas Eko saya jelasin. Kondisi 2019 itu ancaman perang saudara. Ya, ada ancaman perang saudara karena polarisasi yang begitu keras di 2019. Untuk itulah Pak Jokowi dengan kebesaran hatinya bersama-sama Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Nah, alhamdulillah rakyat menikmati. Kok dipertanyakan itu sudah lagi? Sampai di sana, Bang. Saya agak bingung. Bapak, kita harus mewadai generasi muda. Kita mau harus mewadai generasi muda. Dulu Ibu Mega mendukung rekonsiliasi, kok sekarang Adian mempertanyakan rekonsiliasi. Sampai di sana, Bang. Mari kita kasih ke teman-teman mahasiswa dulu, boleh? Silakan. Mahasiswa silakan bertanya. Bang Adian, kami mohon partisipasinya. Bang Andre, kami mohon juga partisipasinya. Enggak apa masalahnya. Coba jelasin. Tadi semua orang, seluruh rakyat mendukung rekonsiliasi, termasuk Ibu Mega. Sekarang Bang Adian mempertanyakan rekonsiliasi itu gitu loh. Rekonsiliasi yang mana? Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi demi persatuan Indonesia loh, gitu loh. Itu bukan rekonsiliasi. Prabowo diangkat jadi menteri sama presiden, itu aja. Itu hal yang berbeda. Enggak dong. Jangan kemudian lu dramatis. Itu rekonsiliasi dan itu diakui oleh Presiden Jokowi. Dan Jokowi angkat Prabowo menjadi menterinya. Jokowi mengangkat calon presiden yang sudah kalah menjadi menterinya. Itu bukan rekonsiliasi. Nah, itu boleh saya jelaskan. Bapak-bapak itu bukan topik kita malam hari ini. Makanya jangan kemana-mana. Lu jangan kemana-mana. Mohon maaf Bang Andre. Bu Mega dulu mendukung. Sekarang kamu mempertanyakan itu. Bang Andre, mohon maaf. Daripada kita muter kejauhan, boleh kita ke mahasiswa dulu. Silakan. Kami berikan kesempatan. Dari mahasiswa Ibnu Khaldun, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Satria Saputra Halim. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Jazilul. Langsung ditanya, nggak apa-apa dong, silakan. Oke, biar kebagian semua porsi bicaranya ya, baik ya. Oke, jadi apakah dengan terpilihnya Gibran, sebagai cawapres Prabowo merugikan atau menguntungkan bagi Caimin? Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan sekarang. Boleh dijawab, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja, Pak Jazilul. Tentu rakyat nanti yang akan menilai ya. Tapi bagi pasangan Amin, kita fokus untuk agenda-agenda yang sudah kita siapkan dan koalisi perubahan. Nah, sekarang rakyat sudah menilai sejak, ini sebutnya era reformasi. Era reformasi itu ditandai dengan tumbangnya atau munculnya anti KKN. Nah, nanti rakyat yang akan menilai dari setiap masing-masing calon yang ada. Oleh sebab itu, Amin akan menyerahkan kepada rakyat untuk melihat track record, pengalaman, prestasi masing-masing. Nah, melihat dari calon-calon yang ada, saya sebagai bagian dari pasangan Amin kok yakin betul di 2024 memang waktunya berubah dan ini waktunya untuk Anies dan Gus Muhaimin. Wow. Karena apa? Karena ini pasangan yang setara. Ini bisa, ini memang pasangan yang duitunggal nantinya. Karena apa? Didukung oleh partai yang setara. Di dalamnya itu partai yang sama-sama level menengah. Dua usianya sama-sama muda dan lahir dari aktivis pergerakan. Nah, yang ketiga, memang setiap periode kepemimpinan, lahirnya seorang pemimpin, itu selalu ada tanda-tanda alam. Ada tanda-tanda alam yang menuju orang itu akan jadi pemimpin. Misalkan dari peralihan Pak SBY ke Pak Jokowi. Ini kita ngelihat kan. Ilmiah ini, Pak Jazilul. Iya, memang kita harus jawab ilmiah kan, ini ya. Kampus ini yang tanya. Tanda-tanda alam ya Pak ya? Iya, tanda-tanda alam dalam setiap pergantian kepemimpinan. Nah, sekarang tanda-tanda magnetnya. Nah, waktu itu Pak Jokowi sangat, oh, tanya aja ke Pak Adian, betapa Pak Jokowi itu menjadi magnet. Kita itu di situ. Jadi magnet Pak Jokowi luar biasa. Hari ini magnetnya ada di Pak Anies Baswedan. Coba Anda lihat jalan kemana-mana. Di Makassar sedemikian banyak orang. Di Sidoarjo, di tempat-tempat yang lain. Anda lihat, termasuk di Sumatera Barat, saya yakin, apalagi kalangan ibu-ibu, itu ya ini sebagai tanda bahwa memang ke depan ini pasangan Amin yang akan memenangkan. Makanya kita nggak ribut mau bertarung dengan anak presiden, ya monggo. Tapi survei membuktikan, Pak, sampai sekarang masih posisi buncit, Pak. Survei banyak variabelnya, dan varian surveinya juga banyak. Kita belum melihat dinamika ini, sampai hari ini belum putus. Apakah besok misalkan setelah katakanlah Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dideklarasi, itu makin naik atau tidak? Hari ini naik katanya menurut LSI. Nah, semua ini masih ada dinamika 120 hari. Okay. Namun, ya 115 hari. Namun yang kita lihat tanda-tanda secara rasional ya, zaman ini akan berubah. Karena apa? Banyak perilaku-perilaku yang anomali. Sekarang konkretnya ya Pak Nul di sana, dulu di sini, di sini ke sana. Enggak, kita di sini terus. Ya. Gitu maksud saya. Saya nggak bilang Pak Adian. Juga politik. Pak Adian yang biasanya sangat tegas, sangat lugas menilai Pak Jokowi sekarang enggak. Padahal jelas kalau TAP MPR, Undang-Undang 28 soal anti KKN dan nepotisme, bahkan ada yang melaporkan ke KPK soal nepotisme. Ah, ini menurut saya sekarang yang terjadi memang di demokrasi kita, pengamat hari ini banyak menyampaikan, ini merosot, indeks demokrasi kita merosot. Nah, ini tentu harus kita perbaiki bersama-sama. Bukan berarti misalkan Pak Mas Gibran itu maju menyalahi undang-undang, enggak, karena undang-undangnya udah dirubah kan. Kan berarti sudah enggak. Namun menurut etika penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, itu semangat yang kita ambil. Maka nggak salah apa yang disampaikan adik tadi, mahasiswa bertanya ke saya, kita uji saja menurut Abraham Lincoln, untuk melihat karakter seseorang, belilah dia kekuasaan. Nah itu, untuk menguji orang itu, berilah dia kekuasaan. Dan Pak Adian yang sudah menikmati itu. Oke. Pak Jazilul, nampaknya koalisi Anda begitu menikmati ya, perang antara Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran ini? Kenapa? Nampaknya koalisi Anda begitu menikmati apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, Bang. Merasa ya, diuntungkan. Begini, kan? Yang namanya zaman, alam itu memang dia terjadi yang kadang di luar skenario. Kita tidak pernah membayangkan begitu. Misalkan Pak Gibran suatu saat menjadi atau dicalonkan jadi wakil presiden. Begini, jutaan orang di Indonesia yang usianya sama dengan Pak Gibran, usianya ya. Tapi hanya satu orang yang anaknya presiden. Dan sekarang punya kesempatan menurut konstitusi untuk menjadi wakil ketua. Ulang lagi menurut konstitusi nih. Ya, jadi supaya Pak Adian jelas, supaya Pak Adian itu terus yang di ini. Ini MK gitu. Sudah dirubah. Ini konstitusional. Apakah setiap konstitusional, yang konstitusional itu memberikan keadilan kepada masyarakat? Nah, itulah masyarakat yang akan menguji. Lewat mana? Nanti 14 Februari. Kalau Amin menang, teruji itu bahwa akal sehat masyarakat itulah yang akan mengalahkan konstitusi yang ada gitu. Justru kan? Prabowo memilih Gibran ini menurut Anda menguntungkan pasangan Amin? Ya nanti lah, jangan. Wah, senyumnya lebar ya, senyumnya lebar. Yang jelas, kalau dari senyumnya yang jelas ya, kayaknya ya. Amin, pasangan Amin menikmati dinamika akhir-akhir ini. Minggu-minggu ini. Bukan kan menikmati Amin di atas penderitaan orang lain, Pak ya? Enggak, kan gini, Amin ini pasangan pertama yang dideklarasikan. Yang kemudian ketika itu kita sendiri, bukan Agustus, September. Oh, waktu disentul itu Agustus itu. Nah, itu, setelah itu Agustus, 13 Agustus 2022 beliau bersama-sama kami. Lalu iya dulu PKB, kan beliau itu PKB, wakil ketua umum PKB. 2 September di Kota Pahlawan, Surabaya. Okay. Nah ketika itu dideklarasi, memang banyak orang kemudian ada efek kejut di situ. Oh betul ternyata Caimin ke situ. Oke, sejalan dengan waktu kemudian memang banyak hambatan-hambatan dan sekarang sudah dibuktikan tercatat memang demokrasi di Indonesia berjalan baik. Ternyata tidak ada hambatan-hambatan dan halangan, ya kan? Tapi di sisi lain ternyata memang ada konstitusi yang harus dirubah. Oke, poin itu lagi yang diambil. Supaya berjalan itu, nah itu. Baik. Supaya ada, nah dan ini kita nikmati Pak. Tapi dari pasangan Amin tidak menyangka ternyata Prabowo memilih Gibran. Plot twistnya itu ya Bang Hendri Satrio. Iya, sesaat lagi ditanggapi di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi. Nampaknya Bang Hendri Satrio dari tadi sudah memberikan mimik muka yang geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, ketawa, senyum. Itu maknanya apa, Bang? Apakah Anda juga akhirnya kemudian tidak menyangka Prabowo betul-betul menggandeng Gibran? Ya, ini memang menarik ya di kondisi 2024 ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya mengucapkan selamat kepada masing-masing pasangan karena udah daftar dan insya Allah mudah-mudahan besok pasangan Prabowo Gibran juga bisa daftar lancar. Sehingga kita benar-benar punya 3 pasang calon. Harus disyukuri bahwa akhirnya kita jadi pemilu nanti ya. Dan prosesnya sudah ada. Pilpres 2024 bisa berjalan sebagaimana mestinya, tapi menurut saya begini. Dalam disertasi saya itu ada yang penting tuh dalam memenangkan kontestasi Pilpres, yaitu momentum politik. Sampai hari ini menurut saya setiap pasangan calon itu belum mendapatkan momentum politiknya mereka masing-masing. Sehingga menurut saya kondisinya masih pada garis start yang sama. Momentum politik itu dalam arti apa, Bang? Ya, sebentar. Itu ada di buku saya sebetulnya. Momentum politik itu. Agak lama kalau kita baca soalnya. Ya, jadi ini pelan-pelan saya jelaskan. Ya, dalam momentum politik, masyarakat mencari apa yang menjadi kehendak mereka dari sisi karakteristik pemimpin. Itu yang pertama. Karakteristik yang pemimpin yang disukai itu adalah tipikal leadership yang transformasional, yang memang bisa mencontohkan apa yang akan dia lakukan dengan apa yang sedang dia lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa saya menjunjung tinggi demokrasi, ya pada saat ini sebagai pemimpin dia juga menjunjung demokrasi, menjunjung tinggi kesetaraan dan lain-lain gitu. Nah, sehingga dalam langkahnya ini saya lihat tadi masing-masing perdebatan akan memunculkan momentum-momentum sendiri yang mungkin juga bisa menguntungkan lawannya, tapi juga bisa mendiskreditkan lawannya nanti atau mendowngrade elektabilitas si lawannya itu. Memang yang kita lihat secara kasat mata tadi kan pertarungan antara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan kubunya Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tapi apakah sudah pasti keduanya akan mendapatkan momentum politik itu belum tentu juga. Apakah kemudian kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang dari tadi tenang-tenang saja akan mendapatkan momentum itu juga belum tentu juga. Jadi masing-masing harus berusaha. Hanya saja menurut saya kali ini memang kita harus dihadapkan kepada situasi di mana rakyat Indonesia harus memilih dengan budi nurani kemanusiaan, itu kalau kata Bung Karno dalam pidato dia 17 Agustus 1959 tentang penemuan kembali revolusi kita. Dia ingin mengatakan kepada seluruh rakyat untuk menggunakan budi nurani kemanusiaan untuk membawa Indonesia ke dalam langkah yang benar-benar maju. Maka ini sekarang kita tuh harus nih memilih dengan menggunakan budi nurani kemanusiaan tadi. Ada misalnya begini, perdebatannya, ini bukan anak muda, ini anak presiden, gitu ya. Ada lagi perdebatannya misalnya, wah kemarin baju putih saya harusnya dipakai 5 tahun lalu, akhirnya sekarang bisa dipakai lagi, gitu kan? Itu kan pidatonya tuh. Walaupun kalau tidak menerima jabatan Menko Polhukam itu lebih canggih lagi tuh si baju putih itu. Terus kemudian juga ada cerita-cerita tentang Anies Baswedan yang naik turun akhirnya dapat tiket. Gitu ya. Bahkan di pidatonya apa kemarin, mohon maaf bagi yang kecewa tidak bisa berlayar katanya. Jadi inilah yang disajikan oleh Indonesia saat ini. Memang kali ini panggungnya bukan panggung kosong. Ada incumbent yang ikut serta di situ. Maka memang kalau kemudian dihitung Prabowo Subianto Gibran itu ya wajar kalau kemudian lawan-lawannya Pak Prabowo berhitung ada Pak Jokowi di sana. Kan mudah saja dipikirkan itu. Tapi kan sekarang kita lihat apakah kemudian Pak Jokowi seorang negarawan sehingga mampu tidak berpihak pada siapa-siapa. Saya sih percaya Pak Jokowi bisa negarawan gitu ya. Jadi artinya Hah? Tapi sejujurnya dari tiga paslon ini, Bang Hendri Satrio, langsung saja ya, secara to the point dari tiga paslon ini yang mana paket lengkap duet Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin atau Prabowo Gibran. Maksudnya paket lengkap apa? Paket lengkap basis elektoral punya, kompetensi, saling melengkapi satu sama lain. Yang mana Bang Hensat? Kalau menurut saya ketiga pasangan ini memiliki keunggulan masing-masing yang bisa nanti dimanfaatkan. Misalnya Pak Prabowo Subianto, dia memang kuat dari sisi misalnya keamanan dan keselamatan rakyat gitu misalnya ya, karena dia Menhan misalnya. Kemudian Mas Gibran ya mestinya UMKM bisa masuk lah itu ya. Kan katanya UMKM ya. Terus kemudian Pak Ganjar juga punya kelebihan, Pak Mahfud punya kelebihan, Mas Anies juga punya kelebihan, Gus Muhaimin juga punya kelebihan. Tapi yang menarik justru kita membahas kira-kira challenge masing-masing itu apa. Pak Prabowo sudah berkali-kali berpengalaman sebagai calon presiden. Apakah kali ini dia tetap menjadi calon presiden? Nah itu kan nanti kita lihat di 2024. Ini sudah dibantu sama anak presiden. Harusnya bisa lebih kuat. Kemudian Pak Ganjar Pranowo dari dulu sering di-endorse oleh Pak Jokowi kan. Walaupun kemudian akhirnya ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Tapi punya sosok wakil presiden yang kuat. Yang nyaris saja jadi wakil presidennya Pak Prabowo juga kan. Sebentar Bang, Pak Ganjar ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Tadi Bang Adian bilang masih tegak lurus ya. Bang Adian terakhir percakapan Bang. Dari mana masih Bang satu nafas tadi? Masa sih? Kan ini saya bicara atas dasar pengamatan pengamat. Ya. Belum ada statement Pak Jokowi. 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 Kan saya memperkirakan gitu ya. Terus kemudian ada sosok Anies Baswedan yang nyaris saja nggak bisa berlayar karena tiketnya plus minus akhirnya dengan kekuatan dia bisa tuh dapat tiket dan akhirnya bisa berlayar. Ya, sabar ya. Saya udah cita-cita itu yang pengen sabar Andre. Sabar. Jadi menurut saya teman-teman mahasiswa semua, ajak teman-teman semua untuk memberikan pilihannya nanti di 14 Februari. Valentine ya udahlah gitu, tapi tetap datang ke TPS. Yang paling penting gunakan itu tadi, budi nurani kemanusiaan. Jadi datang dari hati, gunakan rasa karena itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan dari kita semua untuk menemukan pemimpin yang baru. Di dua sabar belum sabar. Itu aja. Oke. Itu aja. Ya. Hanura kali. Bang Andre? Kami tentu sepakat bahwa sekali lagi tadi saya kan sebelum datang ke sini menghadiri deklarasi PSI ya. Bagaimana Mas Kaisang tadi pidato dan juga Pak Prabowo berpidato dalam. Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, ya, kami diminta fokus saja kepada apa yang kita tawarkan kepada rakyat. Kalau ada fitnah, ada hoax, ya apapun yang ditebar menyerang ya kita hadapi dengan senyuman, dengan santun dan santuy. Tapi yang menarik tadi, saya banyak melihat anak-anak muda, melihat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu memang bukan hanya sosok yang dianggap tegas dan bisa memimpin Indonesia dan menjadi solusi Indonesia. Tapi tadi ada agak menarik, pas teriak-teriak itu anak muda. Ada bahasa baru yang saya tangkap tuh. Pak Prabowo itu gemoy katanya, kata anak-anak muda tadi. Itu saya kaget juga, masih kok bisa? Semua, ya saya nggak tahu arti gemoy. Gemoy itu apa itu? Oh gemas Pak Prabowo, gemoy. Ya menurut saya ya Pak Prabowo betul-betul menarik bagi anak-anak muda. Bukan hanya tegas, ya berwibawa, tapi gemoy. Berarti paket lengkap gitu loh. Kalau menarik buat anak-anak muda kenapa harus merangkul Gibran Rakabuming Raka Bang? Kan sudah menarik buat anak muda sosok Prabowo-nya. Mas Gibran bagian sosok yang melengkapi Pak Prabowo. Beliau senior, punya pengalaman, ya punya stabilitas, tapi tentu butuh anak muda yang bisa menjawab dan berbicara bahasa anak muda kepada generasi-generasi muda ini. Paket lengkap katanya Bang Adian. Tapi kalau memang ada mungkin yang tidak sepakat, marah atas keputusan Pak Prabowo, ya itu hak kelompok itu yang pasti kami hadapi dengan senyuman. Bang Adian. Kalau Ganjar Mahfud MD paket lengkap kah? Ada orang bilang begini, ada orang untuk dapatkan jabatan, dia pakai kekerasan, lalu terjadilah tumpah darah. Ada lagi orang untuk dapatkan jabatan, dia bekerja, kena paku, kena duri, tubuhnya berlumuran darah. Tapi ada juga katanya orang dapat jabatan karena punya hubungan darah. Siapakah itu? Dalam proses mendapatkan jabatan ini banyak cerita lah. Ada yang mengorbankan darah orang lain, ada yang berdarah-darah sendiri, ada juga yang dapat jabatan karena punya hubungan darah. Itu di Indonesia tuh Bang? Di Indonesia katanya seperti itu. Kalau dibilang paket lengkap, menurut saya ya paket lengkapnya ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka menguasai, pernah di eksekutif, legislatif, Pak Mahfud di kementerian, mengerti, pernah di Mahkamah Konstitusi, bahkan mengerti tentang hukum dan sebagainya. Nggak ada yang memiliki kapasitas sekomplit ini mereka berdua. Dan yang menarik, mereka berdua ini juga bukan anak siapa-siapa. Bukan anak presiden, bukan anak jenderal, bukan anak menteri. Saya mengingat memenangkan mereka berdua sama seperti saat kita berjuang memenangkan Jokowi 2014. Mengangkat orang yang bukan anak siapa-siapa, kita perjuangkan sepenuh hati, kita kerahkan seluruh tenaga untuk menjadi presiden. Dan saya mengulang itu lagi untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang bukan anak siapa-siapa. Bagaimana dengan Amin Bang? Siap menang, siap kalah? Ya, kalau soal momentum politik, hari ini momentum politiknya ada di Anies Gus Muhaimin. Wow, oke. Karena? Karena memang begini, awalnya kan ini berebut antara keberlanjutan gitu. Terus Pak Ensa tanya, yang satu berpindah posisi tanpa klarifikasi yang jelas sampai hari ini kan. Jadi kata Pak Adian tetap di tegak lurus, yang satunya faktanya enggak, kan itu. Nah, pasangan Amin tidak akan memperdulikan itu karena memang dari awal pasangan Amin melihat gerak masyarakat ingin satu perubahan. Maka yang dinarasikan adalah perubahan. Bentuknya Amin, Anies Gus Muhaimin, ini dua-duanya latar belakangnya aktivis. Yang kemudian dia dengan pengalaman yang panjang, karir di politik, karir di kampus, sama-sama pernah menjadi menteri pada akhirnya. Nah, tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik hari ini sudah apa ya, dari hiruk pikuk yang ada hari ini, publik melihat kelihatannya Amin lah yang akan menyelamatkan Indonesia. Oke. Semua boleh yang saling klaim, tapi memberikan harapan baru, yang tidak saling bertengkar di situ, tapi membangun kesetaraan, keadilan, ide-ide yang ditawarkan, ide-ide yang memang tidak ingin memfitnah yang lain. Kita juga ingin pemilu ini kita hadapi dengan senyuman, dan saya pikir publik lambat laun itu yang diadu adalah track record, gagasan, prestasi, itu yang kemudian ditakar di masing-masing. Itu yang kita tunggu nanti ya Bang ya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak sudah di Catatan Demokrasi. Oke. Mahasiswa sudah melihat itu, mana pasangan yang ideal dan tidak. Ya tentu punya masing-masing ya. Apakah mantan jenderal dengan anak presiden itu ideal, kembali ke publik. Apakah pakar hukum dengan gubernur, kembali ke publik. Namun yang jelas publik sudah punya nalar yang cerdas hari ini untuk melihat sekian tahun, 25 tahun era reformasi ini, ingin demokrasi memberikan dan mempercepat kesejahteraan. Saling klaim boleh ya Bang, keadilan, tapi gitu. Gagasan dari setiap paslon ini nanti kita akan tunggu. Saya jadi saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, kita sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber di studio Catatan Demokrasi. Assalamualaikum Syekh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kak Andro, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa, mahasiswi, pemirsa tvOne Catatan Demokrasi, semoga semua selalu sehat walafiat dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi agak panas ya sedikit ya, saya menyampaikan kisah yang mungkin agak jauh dari tema ini. Sebenarnya tidak jauh, ada hubungan. Ratusan tahun lalu ada seorang namanya Amiru Tikrit, Najm. Sudah dewasa, sudah besar tapi belum menikah. Kenapa belum menikah? Belum ketemu jodohnya. Sampai saudaranya bicara, kok kenapa belum menikah sampai saat ini? Katanya belum ada jodoh yang cocok sama saya. Kok mau jodoh kayak apa? Kata beliau, uridu zawjatan salihah. Saya mencari istri yang salihah, yang melahirkan anak yang baik, mendidik dengan baik, dan besok menjadi panglima yang membebaskan Masjidil Aqsa. Yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kaget saudaranya. Oh, impiannya sangat besar ini. Ya, kata beliau, man akhlasan niyah razaqahullah. Siapa yang niatnya baik, ikhlas, tulus, razaqahullah, Allah memberikan sesuai niatnya insya Allah. Tapi udah lama belum ketemu jodohnya. Akhirnya beliau duduk sama seorang guru di masjid. Ngobrol, diskusi masalah ilmu. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari belakang pintu. Beliau berkata, ya Syekh, tadi dipanggil, ada apa? Syekh berkata, kemarin ada seorang pemuda yang datang ke rumah, melamar, mau nikah sama fulana. Kenapa tolak? Kenapa tidak menerima? Kata beliau, mohon maaf Syekh, nggak cocok sama saya. Kenapa nggak cocok? Orangnya kaya, ganteng, gagah, punya nama. Mau suami kayak apa? Kata seorang perempuan, uridu zawjan salihan. Saya mencari suami yang salih, yang kami melahirkan anak, yang besok menjadi panglima yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kalimat yang sama, subhanallah. Langsung kaget orang ini. Kata, ya Syekh, siapa ini? Kata beliau, kenapa? Itu orang biasa, perempuan dari keluarga miskin di kampung kami. Itu yang kami cari. Kenapa? Beliau mengucapkan kalimat yang sama. Harapan kami melahirkan anak yang baik, mendidik dengan baik, yang besok menjadi panglima yang insya Allah membebaskan Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka dua bernikah. Mereka melahirkan anak yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Karena apa? Ingat kalimatnya. Qal man akhlasa lillahi niyya razaqahullah. Siapa yang niatnya ikhlas, tulus, baik, Allah memberikan sesuai niatnya insya Allah. Dua pesan dari kisah ini. Yang pertama, saudara, dimanapun Anda berada, jangan sampai lupa Palestina. Ini kesempatan bagi saya menyampaikan ke seluruh pemirsa, walaupun bukan kita bahas mengenai Palestina, tapi Palestina itu negeri setiap orang Muslim. Wajib bagi setiap orang membela Palestina. Sebenarnya yang terjadi sekarang di Palestina bukan ada hubungan hanya bagi seorang Muslim. Setiap orang manusia yang punya akal sehat, yang punya jiwa, dia peduli dengan Palestina. Sebagaimana kita lihat di mana-mana, orang Barat, Amerika, orang yang non-Islam, tapi mereka tetap membela Palestina. Usahakan kita sama-sama berjuang bersama saudara kami di Palestina. Belum bisa saat ini kita berjuang dengan jiwa, berjuang dengan harta, berjuang dengan sosial media, dimanapun share, komentar, bikin konten, share kemana-mana mengenai Palestina dan berdoa semoga ya Rabb segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, ingat ucapan dari suami dan istri. Man akhlasa lillahi niyya razaqahullah. Kita berjuang. Harapan kami mempunyai pemimpin yang amanah, yang adil, yang memajukan negara dan bangsa Indonesia. Ingat pesan, man akhlasa lillahi niyya razaqahullah. Siapa yang niatnya tulus, baik, ikhlas, Allah menerima. Semoga ya Rabb, Allah berikan pemimpin yang memajukan negara dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Andre Rosiade, Bang Noel terima kasih, Bang Hensa terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Bang Jazilul, Mas Eko, Bang Adian, dan juga kita berikan tepuk tangan untuk mahasiswa Universitas Bakti dan juga Ibnu Khaldun Jakarta. Langsung saja kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.